Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia tergelincir di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat dengan nomor penerbangan GA-618 tergelincir sekitar pukul 15.34 menit waktu Indonesia Tengah. Pesawat Boeing 737-86N berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Makassar. Diduga pesawat tergelincir akibat cuaca buruk pada saat mendarat karena kondisi cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin tengah diguyur hujan. Apakah pesawat sudah dievakuasi dari landasan ya di Sultan Hasanuddin Makassar? Kita akan bergabung dengan Budi Zulkifli yang akan mengabarkan informasi terkini dari Makassar. Budi, silakan. Ya, Anggi dan Rizky, sampai petang ini pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 1618 yang tadi tergelincir sekitar pukul 14.50 menit waktu Indonesia Tengah, sampai malam ini pesawat masih berada di runway 31 dan belum bisa dievakuasi oleh pihak terkait di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sebelumnya pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 618 ini berangkat siang tadi dari Cengkareng dengan tujuan dari Cengkareng kemudian ke transit di Makassar dan selanjutnya menuju ke Gorontalo. Namun pada pukul 14.50 saat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pesawat tergelincir karena diduga akibat kondisi cuaca yang sangat buruk tadi dan menyebabkan ban depan dan ban sebelah kiri dari pesawat Garuda ini keluar dari runway. Pihak otoritas di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar langsung melakukan proses evakuasi terhadap 148 penumpang pesawat Garuda yang ada di pesawat tersebut, termasuk 7 kru pesawat, dan kemudian para penumpang ini semuanya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan diamankan ke Gate 7 di Terminal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sementara itu menurut keterangan dari pihak terkait, memang tadi saat pesawat Garuda ini tergelincir memang sempat mengganggu aktivitas penerbangan, namun menurut pihak administrator bandara tidak sepenuhnya penerbangan terganggu karena sekedar faktor tergelincirnya pesawat Garuda, namun banyak yang juga harus dialihkan penerbangannya karena kondisi cuaca pada sekitar pukul 14 hingga pukul 17 tadi yang ada di wilayah Makassar memang sangat buruk karena hujan deras dan juga disertai petir dan angin kencang memang terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya. Saat ini sebagian dari para penumpang yang tadi ikut serta dalam penerbangan pesawat Garuda ini sebagian sudah diterbangkan menuju ke Gorontalo dengan menggunakan pesawat lainnya, sedangkan sebagian penumpang lainnya memang turun di Makassar dan sudah kembali ke rumah mereka. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 618 ini dipilotai oleh Kapten Nicodemus Elim dan kopilot Ida Fikriah yang mengangkut 148 penumpang. Sampai malam ini posisi pesawat Garuda Indonesia ini masih berada di runway 31 dan pihak-pihak terkait di Bandara Sultan Hasanuddin masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi badan pesawat dari lokasi tersebut. Mungkin itu untuk sementara yang bisa kami kabarkan terkait dengan tergelincirnya pesawat Garuda di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita kembali ke Jakarta. Budi, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak maskapai Garuda Indonesia ataupun pihak bandara mengenai tergelincirnya pesawat ini karena cuaca buruk? Apakah karena hempasan angin atau memang roda pesawat yang bermasalah sehingga bisa tergelincir? Sejauh ini kami juga masih menunggu keterangan resmi baik itu dari pihak Garuda maupun dari pihak otoritas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun dari informasi yang kami kumpulkan dari pihak-pihak terkait di lingkungan bandara, untuk sementara diperkirakan atau diduga kuat faktor utama yang menyebabkan pesawat Garuda ini tergelincir itu disebabkan karena memang kondisi cuaca pada saat pesawat hendak mendarat sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah tadi
tadi situasi cuaca di Makassar memang hujan deras disertai dengan angin kencang dan juga petir. Untuk sementara diperkirakan faktor cuaca ini yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga pesawat saat mendarat di runway 31 akhirnya tergelincir dan keluar dari runway. Meskipun demikian, faktor-faktor lainnya masih dalam penyidikan pihak terkait di sini. Kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak Garuda maupun otoritas bandara. Apakah selain faktor cuaca, apakah ada juga kesalahan-kesalahan teknis lainnya yang menyebabkan sehingga pesawat ini tergelincir siang tadi. Demikian Rizky dan Anggi. Ya Budi, memang selain Garuda ada pesawat lain yang juga mendarat kan di waktu yang berdekatan selain pesawat Garuda dan mulus. Tadi memang dalam saat peristiwa tergelincir ini memang kondisi cuaca dalam kondisi yang sangat buruk sehingga setelah pesawat Garuda ini tergelincir banyak ada beberapa penerbangan lainnya yang juga kemudian dialihkan untuk tidak langsung mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun menurut keterangan pihak otoritas bandara di sini bahwa pesawat-pesawat ini ditunda untuk tidak dulu mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin karena memang kondisi cuaca yang begitu buruk yang terjadi antara pukul 14 hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Namun setelah kondisi cuaca kemudian membaik, pesawat-pesawat akhirnya bisa kembali mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin. Malam ini lalu lintas penerbangan di sini kembali normal, meskipun badan pesawat dari Garuda Indonesia ini masih berada di runway 31 dan belum dievakuasi. Baik. Demikian Rizky dan Anggi. Budi Zulkifli, terima kasih informasinya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan bergabung dengan VP Corporate Communication dari Garuda Indonesia, ada Pak Pujo Broto untuk mengetahui apakah sudah ada informasi apa sebenarnya yang menyebabkan pesawat Garuda tergelincir. Selamat malam, Pak Pujo Broto. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Iya. Ya. Pak, sudah ada informasi apa sesungguhnya menjadi penyebab tergelincirnya pesawat Garuda pada siang hari ini? Jadi saat ini bahwa kami dari Garuda Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan otoritas penerbangan, dalam ini adalah pihak TKUTPU dari Kementerian Perhubungan dan juga dengan otoritas bandara setempat, dan itu juga bekerjasama dan dibantu oleh petugas dari bagian teknik operasi Garuda dan juga dari PT Gapura Angkasa sebagai ground handling. Saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab atau kenapa sampai terjadi bahwa pesawat Garuda tadi tergelincir keluar dari landasan. Pak Pujo Broto, sejauh ini tadi laporan dari rekan kami di lapangan bahwa karena cuaca yang buruk menyebabkan pesawat tergelincir. Namun pertanyaannya apakah memang kena hempasan angin karena begitu kencangnya angin atau memang dari roda pesawat ada mengalami kerusakan, Pak, dari pesawat sendiri? Iya, jadi sampai saat ini tentunya nanti dari pihak dari otoritas yang berwenang, penerbangan yang berwenang, dalam ini adalah TKUPPU dan otoritas bandara di Makassar yang akan lebih berwenang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa sebetulnya penyebab dari kejadian tersebut. Jadi saat ini tentunya nanti bukan dari pihak kami dari operator, tapi dalam hal situasi seperti ini nanti adalah pihak dari otoritas penerbangan yang lebih berwenang untuk memberikan penjelasan kelompokan apa sebenarnya penyebab dari kejadian yang ada saat ini. Termasuk juga izin mendarat itu, Pak, ya, ketika terjadinya tergelincirnya pesawat ini, apakah saat itu memang diperbolehkan mendarat atau memang pilot sendiri yang mengambil langkah untuk mendarat, Pak? Saya rasa kalau pada saat begini, pada saat pesawat akan melakukan pendaratan, tentunya Captain in Command dari Kapten Penerbangan itu tentu akan melakukan komunikasi hubungan dengan pihak air controller. Jadi pilot tidak akan melakukan pendaratan apabila tidak diberikan izin dan tidak dipandu oleh petugas dari air traffic control. Jadi hal ini tentunya bahwa pilot melakukan pendaratan adalah telah mendapat izin atau persetujuan dari pihak air traffic controller, dan bahwa kondisi saat itu hujan kemudian tergelincir. Nah itu tadi yang tentunya dari pihak berwenang dalam ini dari TKUPPU yang akan mengecek lebih lanjut dan kemudian nanti akan mendapatkan kesimpulan penyebab mengapa terjadi hal tersebut. Gitu, Bang. Dengan tergelincirnya pesawat Garuda ini, Pak, tujuan Jakarta Makassar apakah juga mengganggu penerbangan pesawat Garuda lainnya, Pak? Jadi bahwa saat ini kan di
di Makassar ada dua landasan. Jadi memang satu landasan saat ini yang tidak dimungkinkan dilakukan pendaratan karena ada pesawat Garuda. Namun kegiatan penerbangan di landasan yang lain itu dimungkinkan untuk kegiatan penerbangan. Tadi memang ada juga beberapa penerbangan Garuda pada saat hujan sangat lebat tadi memutuskan karena tempat jarak pandang terbatas tadi tidak melakukan pendaratan di Makassar, tetapi melakukan pendaratan di tempat lain di Balikpapan, dan setelah hujan lebat tadi berhenti, baru kemudian kembali terbang ke Makassar. Baik, Pak Pujo Broto, terima kasih informasinya di Kabar Petang.